You're a small business owner or running an enterprise. Managing payments is a sensitive and complex matter. When it comes to accepting and sending payments, you want security, speed, and choice. Setting up and integrating with each payment partner individually can be time-consuming. Your solution? Zendit. Your secure payment gateway that simplifies online transactions for every business. Quickly integrate with Zendit and get a host of amazing features. Zendit's integration with Indonesia's biggest banks will allow you to accept and send money to different parties. All payment channels are automated so you can transact anywhere, anytime. Zendit also offers a full suite of other products beyond payments that helps your business grow. No setup or maintenance fees, simply pay as you go. Zendit is secure, easy to use, quick to integrate with, and supported by a world class customer success team join hundreds of other growing businesses and get started with zendit today now without further ado i would like to ask our first speakers i think you are already here uh, to deliver a presentation with the title of streamlining complex payment processes for revenue efficiency please welcome baba andrew lukman Halo, selamat siang semuanya. Ya, semoga wah tambah udah makin banyak pergi lagi ya. <laughs> semoga masih semangat semua ya, tapi ya walaupun ini udah session terakhir juga. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Andrew Lukman, saya selaku Senior Enterprise BD Manager di Zendit. Nah mungkin sebelum saya mulai, uh, bapak-bapak di sini kita mau bagi-bagi hadiah juga. Uh, question pertama, ada yang tahu nggak Zendit itu siapa dan apa yang kita lakukan? Ada? Ya, Pak? Ya, benar sekali. Tapi dengan bapak siapa, sorry? Andri, oke. Okay. Pak Andri tahu nggak persis sebenarnya payment gateway itu apa? Ya, benar sekali. Pak Andri ya, nanti kita akan ada hadiah door price di situ. Itu persis sekali uh, payment gateway itu sebenarnya apa? Kita adalah sebuah platform yang membantu mengagregator banyak payment channels di Indonesia sendiri. Jadi, topik yang saya ingin bawa hari ini, topik yang saya ingin bawa hari ini judulnya adalah Streamlining Complex Payment Processes for Revenue Efficiency. Nanti saya akan masuk ke lebih detail, kira-kira acaranya seperti apa, penjelasannya seperti apa dalam lebih detail lagi. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi untuk satu door price. Zendit baru menjadi unicorn di uh, industri payment gateway apakah ada yang tahu kapan kita menjadi unicorn di Indonesia? Enggak ada ya? Oke, okay, enggak apa-apa. Kita menjadi unicorn itu pada tahun 2021 kemarin ini. Baru menjadi unicorn pertama di Indonesia di industri payment gateway sendiri. Ini mungkin pengenalan sedikit tentang saya. Saya ulangi lagi, nama saya Andrew. Saya selaku senior enterprise BD di Zendit ya. Saya lulus uni di Inggris, umur 19 tahun, dan sudah berkesimpung di dunia financial services selama 7 8, 8 tahun. Khususnya di industrinya partnership sales dan juga growth sendiri. Oke. Okay? Oke, okay, saya menjelaskan lebih lanjut ya, Zendit itu apa sebenarnya? Yang tadi Pak Andri jawab itu sudah benar. Zendit adalah perusahaan payment gateway. Yang tadi saya sebut uh, jelaskan sedikit, kita itu menggabungkan payment channels atau channel pembayaran yang paling terbesar di Indonesia yang sering digunakan oleh end customer Bapak dan Ibu. Oke. Okay? Sebelum saya mulai lebih lanjut di sini ada yang beroperasi di dunia e-commerce atau marketplace, mungkin? Nggak ada ya, oke. Okay. Kalau gitu saya... Oh, ya. Yeah. Dari mana Pak? Sorry. Uh, saya dari Sisedo. Dari? Sisedo. Ciseo oke. Okay. Siap, noted Pak. Mungkin ini juga akan sangat relevan juga sama keperluan Bapak di dunia e-commerce nanti ya. Oke, okay. saya lanjut dulu. Ini mungkin gambaran terbesar aja, klien-klien terbesar kita itu bergerak di industri apa aja. Jadi lumayan beragam ya, ada dari travel, tourism, healthcare, insurtech, tech, marketplace, e-commerce, itu kita bisa bantu semua yang mempunyai online presence. Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya ada pertanyaan ke audiens juga, kira-kira dari customer bapak dan ibu, dari pengalaman bapak dan ibu di sini, paling sering dibayarnya melalui apa pak? Mungkin Bapak di sini? Yang Bapak tahu pembayaran paling sering dari mana, Pak? Melalui apa? Bank transfer, benar. Itu benar sekali karena bank transfer mendominasi hampir 70 80% transaksi penetrasi di Indonesia sendiri. Gitu ya. Dan ini sebelum saya masuk ke detail yang lebih lanjut, ini adalah high level uh, solusi yang kita provide di Zendit. Jadi Zendit itu bukan hanya sebuah payment gateway tapi kita memberikan solusi payment end-to-end -end solution. Mulai dari infrastrukturnya sampai end-to-end solutionnya. Okay. Tapi untuk hari ini persis, saya akan membahas dua core products yang paling penting di Zendit. Yang pertama adalah untuk collecting payments. Dan yang kedua adalah untuk mentransfer uang keluar. Dan yang ketiga adalah sistem namanya Zen Platform. Di mana saya akan menjelaskan lebih lanjut kira-kira kegunaan dan implementasi kasusnya seperti apa. Jadi yang Bapak tadi jawab itu benar sekali. Bank transfer mendominasi tadi 80% dari transaksi di Indonesia. Ini adalah pilihan payment channels yang disupport oleh Zendit. Jadi kelebihannya itu apa sebenarnya? Daripada Bapak dan Ibu harus membuka rekening terpisah ya, di sini ada hampir 8 bank, yang berarti sebelumnya itu harus membuka bank secara terpisah. Harus buka BRI, BCA, Mandiri, BNI, dan sebagainya. Tapi kalau dengan Zendit, satu solusi itu bisa dirangkum dalam satu API kita. Jadi dengan one stop solution, satu sebuah merchant itu bisa mendapatkan semua payment channels yang ada di layar ini tanpa harus menghubungkan apapun ke payment channels yang ada di sini. Jadi bank transfer di sini sebenarnya artinya adalah virtual account. Jadi virtual account itu lebih fleksibel kenapa? Karena angkanya sendiri bisa diubah, bisa dimodifikasi, dan juga bisa lebih di customizable. Seperti itu. Yang kedua adalah kartu kredit. Ini lumayan straightforward ya. Apapun yang ada di railingnya Visa, Mastercard, JCB, American Express dan kartu BCA itu bisa diterima di platform Bapak dan Ibu melalui Zendit. Yang ketiga adalah retail outlet itu dari pembayaran cash. Jadi ini adalah digunakan untuk Bapak dan Ibu yang tidak yang customer itu mungkin tidak mempunyai rekening bank. Gitu ya. Atau access the, to the banks, unbankable market. Itu mereka bisa bertransaksi menggunakan payment channels dari Alfamart, Indomaret, ataupun Alfamidi. Jadi mereka bisa bayar secara cash, setelah itu Bapak tetap mendapatkan uangnya secara virtual. Nah, saya ada pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, payment channels kedua yang paling sering digunakan di Indonesia itu apa? Gimana Pak? E-wallet, benar. Itu benar sekali. Ini e-wallet adalah rising star di Indonesia, apalagi selagi COVID. Dan ini memang ditargetkan untuk transaksi yang jumlahnya minimal di bawah 1 juta. Gitu ya. Jadi pengalaman kita juga jarang ya orang bisa menyimpan uang di e-wallet bisa di atas 2 atau 5 juta sendiri. Jadi e-wallet itu lebih dipakai untuk transaksi yang lebih retail dan yang mana jumlahnya itu memang e relatif lebih murah kalau bisa dibilang. Yang ketiga, Rising Star ketiga itu Paylater. Sekali lagi ini adalah payment channels untuk di e unbank market gitu ya. Jadi orang yang tidak mempunyai akses kepada kartu kredit, tidak mempunyai akses kepada cicilan dari kartu kredit, mereka bisa menggunakan kredivo, akulaku, uangmi, atau indodana untuk melakukan pembayarannya. Karena mereka juga memprovide sistem-sistem cicilan yang berbeda-beda ya, ada yang 3, 6, 9 bulan, atau 12 bulan sendiri. Oke, okay. Kalau direct debit, itu lebih untuk sistem subscription sebenarnya. Jadi kalau Bapak mungkin subscribe di platform, ya, itu di mana setiap bulan pada tanggal yang sama jumlahnya sama itu bisa ditarik. Dengan menggunakan BRI Direct Debit melalui Zendit, itu bisa di-link kartunya ke dalam platform. Gitu ya. Jadi si customer bisa di auto debit setiap bulan. Dan yang terakhir adalah QR codes. QR codes ini mungkin udah sangat familiar ya. Ini bisa di-scan oleh mobile banking ataupun e-wallet apapun yang bisa support QR scanning sendiri. Kalau tadi kita bicara tentang penerimaan uang, ini adalah untuk transfer uang keluar. Mungkin di sini Bapak dan Ibu lihat ada dua tipe sendiri ya. Nah, di sini bedanya adalah yang Zen adalah by API, kalau yang Zen itu melalui transfer menggunakan Excel file. Fungsionalitasnya semua sama, bisa transfer ke semua bank di Indonesia. Di sini kita cover 140 bank ya. Dan juga bisa ditransfer to any e-wallet juga di Indonesia. Oke. Okay. Kalau API ini memang lebih automated, kalau yang Zenbatch ini lebih difokuskan untuk massive transfer, gitu ya. E, kalau misalnya sebuah company yang ada payroll, di mana mungkin employee-nya itu bank account semua berbeda-beda semua, gitu ya. Itu bisa menggunakan batch disbursement. Kenapa? Kenapa lebih simple. Ini bisa transfer ke 10.000 rekening dalam sekali jalan. Bank apapun, e-wallet apapun, jumlahnya berapapun, tinggal diisi Excel file tersebut. Seperti itu. Dengan instant settlement ya. Biasanya itu beberapa menit uh, si penerima akan menerima uang yang akan ditransfer. Mungkin ini uh, lebih detailnya lagi mengenai streamlining kompleks payment solutions gitu ya, Bapak atau Ibu di sini uh, mungkin ada bisnis yang depends on third party atau stakeholders nggak Pak? Mungkin dari sisi supplier, vendor atau third party lainnya? Nggak ada ya? Oke. Okay. Ini adalah untuk membantu streamlining payments tersebut yang ada third party sendiri ya, seperti supplier, vendor ataupun stakeholders lainnya. Ini adalah tiga masalah yang sering kita dengar yang mereka mempunyai bisnis yang relate dengan third party lainnya. Yang pertama adalah increase in manual overhead cost gitu ya. Overhead cost itu artinya apa? Jadi harus hire orang baru untuk melakukan pekerjaan yang sama, di mana sebenarnya proses itu bisa lebih diotomasi sendiri. Oke? Yang kedua adalah human error. E, mungkin saya ambil contoh ke sistem transfer yang tadi. Kalau sebuah perusahaan yang mempunyai karyawan sampai 10.000 ribu, contohnya, tidak mungkin satu orang bisa input satu-satu tanpa kesalahan satupun. Dan itu adalah masalah kedua yang sering kita dengar dari sisi Klien ada human error untuk melakukan transfer atau menerima transaksi dari si customer-nya sendiri. Oke, okay. yang ketiga adalah longer settlement time. Longer settlement time itu dibawa karena masalah kedua dan nomor satu ini. Karena human error-nya, berarti mereka harus mengkoreksi, mereka harus memperbaiki data-data yang salah. Setelah itu, baru diinput lagi atau ditransfer ulang. Ya, otomatis si penerima tersebut pasti akan memakan waktu lama untuk menerima uangnya karena delay di sisi internal si satu perusahaan tersebut. Tuh ya. Dengan tiga masalah yang sering kita dengar ini, kita ada proper solution. Tiga jawaban juga untuk solusinya sendiri. Yang pertama adalah kita mempunyai sistem di mana kita bisa mengenable payment routing. Payment routing nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi kalau dari high levelnya, payment routing itu adalah ketika ada customer bayar ke satu platform, pembayaran tersebut bisa di split otomatis dalam detik yang sama. Jadi dari tim finance atau operations tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi satu-satu secara manual karena sudah dilakukan by system. Oke. Okay. Yang kedua adalah make it easy to onboard the partners. Oke. Okay. Kita ada sistem itu namanya Zen Platform di mana itu adalah sistem subledger atau sap sub account. Sub account itu bisa dibuat by API atau buat manual juga bisa, itu bisa done in hitungan detik. Gitu ya. Jadi kalau ada satu perusahaan company headquarter A, mereka punya 300 cabang, mereka bisa membuat 300 cabang itu dalam satu menit yang benar juga. Gitu ya. Yang ketiga adalah automating profit sharing. Mungkin kalau bentuk bisnis seperti marketplace atau e-commerce, di mana mereka juga membantu menjual barang-barang dari third party lainnya. Gitu ya. Kalau contohnya ada marketplace yang menjual kulkas atau AC, tapi di bawah naungan si platform tersebut. Ada customer melakukan pembayaran, contohnya 100000 dan bisnis model itu sebenarnya ada profit sharing 20 80%. 20%-nya masuk ke platform, 80%-nya harusnya masuk ke si supplier barangnya tersebut. Itu bisa dilakukan automatic profit sharing-nya dalam hitungan detik juga ketika ada transaksi masuk kepada si platform tersebut. Oke. Kita membantunya menggunakan apa? Menggunakan sistem kita namanya Zen Platform. Mungkin kalau bisa dibayangkan, yang kuning pertama ini adalah headquarter sebuah perusahaan. Oke. Okay. Dan yang dua biru di bawahnya ini, adalah sub-accounts-nya, yang kita sebut bisa juga sebagai cabang-cabang bisnisnya sendiri. Gitu ya. Mungkin ini bisa jadi cabang Jakarta, itu bisa jadi cabang Bandung. Gitu ya. Jadi setiap kali ada customer melakukan pembayaran, ke cabang Jakarta contohnya. Headquarter company di, contohnya di Singapura contohnya. Mereka si headquarter bisa melihat semua transaksi, dari masing-masing sub-account tersebut, secara real-time. Gitu ya. Dengan payment routingnya juga bisa digunakan. Contoh si headquarter maunya 100 ribu itu semua setiap kali ada transaksi masuknya langsung ke headquarter. Tidak masuk lagi ke level subaccountnya. Itu bisa dilakukan by API semuanya. Atau si headquarter punya regulasi 50% di subaccount Jakarta ya, 50% lagi di headquarter di Singapura. Atau di e, Bali contohnya. Itu bisa dilakukan di detik yang sama selagi ada customer melakukan transaksi tersebut. Dan ini kita tidak ada limitasi, cabang mau sebanyak apapun itu kita bisa support. Dan itu sekali lagi pembuatan sub account dalam hitungan menit, detik atau menit, tergantung dengan kebanyakannya. Nah di slide 2 setelah ini, ini adalah implementasi kasus tadi yang sudah menggunakan Zendit di produk Zend Platform tadi untuk sistem sub-ledger ataupun sub account sendiri. Oke. Okay di sini saya bikin tiga contoh mungkin kalau bapak dan ibu ada berkesimpung dalam industri-industri ini sendiri ya kita ada tiga saya pisah satu logistik satu retail business yaitu marketplace atau e-commerce yang ketiga adalah distribution center oke okay. saya akan take one by one yang pertama logistik agregator, di mana mereka bisa menggunakan platform sap account ini untuk membuat setiap hub berbeda-beda semua ini hub untuk cabang jakarta ini hub untuk cabang bandung setiap kali ada customer masuk ke hub tersebut dan melakukan transaksi, si logistik agregatornya bisa melihat semua transaksinya. Oke. Okay. Yang kedua adalah payment routing. Yang tadi saya jelaskan, kalau ada pembayaran masuk ke hub tersebut dan ada SOP-nya di mana hub tersebut uangnya harus masuk semua ke headquarter, itu bisa dilakukan by API. Jadi keamanannya itu apa? Karena kenapa? Karena si siapa pun tidak akan memegang uangnya sendiri. Gitu ya mereka akan dimonitor oleh si logistik agregator sebagai master account di atasnya. Seperti itu. Dan itu masuk di bagian manajemen. Oke, okay. yang kedua saya masuk ke bagian retail business. Retail business itu bisa dalam bentuk e-commerce atau marketplace yang tadi saya sebutkan, di mana dari satu platform, ada banyak sellers di bawahnya. Mungkin Bapak dan Ibu udah familiar ya sama marketplace, marketplace yang paling besar di Indonesia. Nah, itu sistemnya hampir sama persis. Kenapa? Karena setiap store akan mempunyai balance-balance sendiri balance sendiri itu mereka bisa lihat, tapi mereka tidak bisa tarik. Kenapa? Karena mereka harus request ke headquarter -nya. Tapi si headquarter ya si platform ini mempunyai capability untuk memonitor semua transaksi dari masing-masing seller-nya sendiri. Gitu ya. Again, instantly split, split, payments. Contoh sebuah platform, ada regulasi setiap transaksi split ke kita ya, berikan kita komisi 10% contohnya. Jadi kalau ada customer beli barang sebesar 100 ribu, 10%-nya itu udah otomatis masuk ke uh, balance-nya si master account. Tapi Rp90.000-nya stay di uh, balance-nya si sub account sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga, sekali lagi, bisa memonitor semua transaksi yang dilakukan di aplikasi platform tersebut. Seller apapun itu bisa dilihat dari satu single dashboard. Karena kalau platform lainnya itu mungkin diperlukan untuk memonitor several dashboard ya. Apalagi harus print rekening koran yang terpisah-pisah sendiri itu tidak perlu lagi karena di Zendit kita menyiapkan satu single dashboard yang bisa diakses dan bisa melihat semua transaksi dari masing-masing merchantnya sendiri. Oke, okay. yang ketiga adalah distribution center. Uh, ini juga sama untuk semua sampel yang dibuat ada distributor dari masing-masing kota, contohnya ada kota Bandung, Medan, Surabaya. Oke, okay. setiap kali mau dilakukan transfer barang, di mana ada transaksi uang juga di situ, bisa dilakukan transfer secara seamless dan efisien. Pada menit yang sama juga, tanpa harus switch between applications. Mungkin kalau vendor ibu atau bapak punya rekening BCA, gitu ya, tapi saya sebagai perusahaan hanya mempunyai rekening mandiri. Otomatis itu biaya ya, 6.500 cross bank transfer. Dengan ini, karena kita menyiapkan sistem untuk disbursement atau transfer, itu bisa dilakukan secara seamless dan juga lebih cost-efficient. Dalam hitungan menit yang sama juga. Jadi itu ya, using transfers to make large transactions. Either to atau from headquarters saya sendiri sebelum si uh, sapekaun bisa melakukan withdrawal, oke? Okay? Dan yang ketiga, menurut saya paling penting ini adalah bisa di download atau consolidated report untuk masing-masing distributornya. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan, setiap sapekaun itu punya entitas sendiri. Jadi semua sapekaun ada rekonsiliasi transaksi sendiri. Contoh, pada bulan Januari mereka sudah menerima hampir 100 juta nanti cabang Jakarta pernah terima 200 juta. Report itu bisa di-print dan bisa di-share ke masing-masing distributor tersebut secara seamless. Jadi pasti mereka minta ya untuk sistem rekonsiliasi mereka dan juga untuk melihat analyze kira-kira market mereka seperti apa di Indonesia. Dan itu sangat penting. Oke, okay, uh, the next slide ini adalah implementasi case study real merchant kita yang sudah menggunakan Zen platform. Mungkin Bapak dan Ibu udah familiar lah ya sama brand yang paling terkenal di Indonesia juga Sari Roti. Mereka brand terbesar di uh, dunia F&B juga, apalagi yang tap-in itu market-market retail. Oke, okay. Sari Roti ini mempunyai lebih dari 350 sub-accounts di bawah satu Zendit dashboardnya mereka sendiri. Dan itu masih menambah sampai sekarang. Jadi, mereka menggunakannya itu kata. Jadi, how they use us? Sari Roti headquarter menggunakan Zend platform ini untuk memonitor semua cabang-cabang hawker mereka. Jadi, itu mau uh, jual roti dari Indomaret, Alfamaret, ataupun uh, menjual dari gerobak yang bisa diterima pembayaran dari QRIS itu mereka mendigitalisasi proses mereka. Jadi masing-masing dari hoker-hoker tersebut bisa menerima pembayaran secara online. Ya. Dan setiap kali ada pembayaran masuk ke hoker tersebut, si headquarter Sari Rot ini bisa melihat. Oh, headquarter uh, sorry, cabang Jakarta uh, ada transaksi hari ini 200 juta nih. Hari Bandung ada transaksi hari ini 500 juta. Jadi dia bisa melihat cabang mana yang lebih profitable, yang mana yang harus diimprove dari sisi sales revenue sendiri, oke? Okay. Dan yang kedua, Zen Platform itu membantu semua branch itu untuk bisa mengakses ke Zenit Dashboard mereka sendiri. Jadi tanpa harus melihat atau melaporkan request sebuah report uh, kepada Data Headquarter, mereka bisa melihat sendiri report mereka transaksinya apa aja dan mereka bisa print dalam bentuk CSV ataupun PDF gitu ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu pertanyakan memang penting banget ya untuk menggunakan sub account system seperti ini. Ini sudah terbukti result dari Sari Rotia sendiri di mana Platform atau sistem sub ledger ini membantu dalam proses streamlining payment prosesnya sendiri. Yang pertama dalam proses digitalisasi payment di mana sebelumnya mereka hanya menerima secara cash tapi sekarang mereka bisa menerima contohnya dari QRIS ataupun pembayaran online lainnya. Gitu ya. Dan semua uang yang sudah didapatkan dari masing-masing cabang ini bisa langsung ditransfer ke Sarirati Headquarter. Supaya mereka juga, mungkin kalau bahasa marketnya untuk mengurangi fraudulent activities juga ya. Seperti itu. Dan yang kedua, resultnya adalah semua proses menjadi lebih automated dan efisien. Gitu ya. Karena Karena semua reportnya sudah ada di situ. Semua transaksi sudah ada di situ dan juga semua payment channel sudah ada di situ juga. Jadi membuka peluang Kenapa impact-nya itu naik sebesar 20%? Karena si sari roti hawkers ini membuka kesempatan untuk customer yang sebelumnya tidak mempunyai kesempatan untuk membayar secara online. Karena sebelumnya mereka hanya bisa bayar dari cash. Gimana kalau customer yang datang ke hawker tersebut tapi tidak mempunyai cash sama sekali? Mereka hanya membawa sebuah handphone. Gimana cara mereka melakukan pembayarannya? Masih bisa melalui QRIS-nya sendiri. Dan itu sudah terbukti memang membantu menaikkan sales mereka by 20% by digitalizing their payments methods. Karena they're tapping into the market yang sebelumnya adalah unbanked di situasi yang mereka. Tapi sekarang bisa diterima melalui new digital channels dan di streamline menggunakan proses Zen platform ini sendiri. Gitu ya. Oke. Okay. Uh, dari saya sebenarnya udah itu aja. Uh, kita ada booth di situ, tolong divisit kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa bahas lebih detail lagi. Dan kita juga ada game dan juga door prize di situ. Uh, so ya, yeah. first of all, thank you so much dari tim Agento dan juga Silk Road sudah mengundang saya untuk menjadi speaker hari ini. Jika ada pertanyaan, please feel free ya untuk uh, visit kita di booth di bawah. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Bapak. Kira-kira um, dari teman-teman di sini ada pertanyaan tidak? Masih <tuk> ada pertanyaan? tadi sih saya setuju banget pak dengan adanya sandit ini jadi saya nggak pusing lagi kalau datang ke merchant gitu kan mau beli barang udah ada QRIS, udah integrated semuanya saya nggak harus bawa cash benar. ya soalnya di pandemik kayak gini jadi serba takut kan pegang pegang uang dan segala macam gitu ya oke okay. kayaknya kita bisa conclude hari ini kali ya pak ya, ya kalau ya. misal teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung visit boothnya sandit ya, ya gitu. di sebelah sana Nah, kita.